Serpong. Ya. Ini saya mulai harus browsing nih. Saya menyarankan untuk browsing di Google. Jadi misalkan kalau saya kan di Samsat Kelapa 2. Nah, Samsat Kelapa 2 itu cakupannya itu kecamatannya mana aja. Nah, ini Samsat Kelapa 2. Nah, langkah pertama adalah kita langsung menuju ke cek fisik kendaraan bermotor ya di Samsat tersebut. Tidak rumit ya. Tidak rumit. Jadi bisa dilakukan sendiri sebenarnya kalau ada waktu luang. Kalau memang seorang pekerja bisa dilakukan di hari Sabtu karena hari Sabtu kalau mungkin libur atau cuti lah sehari ya. Itu atau 2 hari ya. Halo, selamat datang kembali di channel kami, Panci Papa and Chico. Oke, kali ini kita akan membahas konten mengenai otomotif tentang balik nama kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor. Kalau rekan-rekan selalu mengikuti channel Panci ini, pasti akan tahu aktivitas saya yang terbaru, yaitu restorasi Yamaha Mio 2007. Jadi, kali ini saya akan berbagi konten mengenai tips and trick ya tentang balik nama kendaraan bermotor tersebut ya. Jadi bayangan kita itu kan balik nama itu rumit ya. Tapi ternyata setelah saya alami untuk balik nama motor sendiri tidak terlalu rumit. Ya. Jadi ada pengalaman saya balik nama kendaraan mobil tapi ya. Jadi dua mobil saya balik nama tapi lokasinya jauh jauh. Saya sendiri tinggal di daerah Serpong, sedangkan balik nama mobil pertama saya mobil saya berasal dari Jakarta Timur, lalu Jakarta Selatan, mobil saya yang kedua saya kan berasal dari Jakarta Timur. Tapi itu harus cabut berkas segala ya. Jadi saya ini menyarankan di sini jika rekan-rekan ingin membeli kendaraan motor ya, sebisa mungkin masih dalam cakupan satu samsat di daerah rekan-rekan tinggal. Misalkan saya di Serpong, ini saya mulai harus browsing nih. Saya menyarankan untuk browsing di Google. Jadi misalkan kalau saya kan di Samsat Kelapa 2. Nah, Samsat Kelapa 2 itu cakupannya itu kecamatannya mana aja. Ini sangat memudahkan. Lain halnya kalau kita beli di daerah lain, Jakarta dan lain sebagainya, ada proses cabut berkas dan lain sebagainya. Kebetulan motor saya Mio kemarin dapat yaitu kecamatannya Sepatan Timur. Nah, which is Sepatan Timur itu masih dalam cakupan Samsat Kelapa 2. Nah, Samsat Kelapa 2 itu kan dekat dengan rumah saya ya, di SDC ya, Summarecon Digital Center. Nah, jadi saat itu kali ini saya hanya membawa BPKB motor asli, STNK asli, lalu KTP saya. Jadi tidak ada KTP pemilik lama di sini ya. Dalam ini KTP pemilik lama nggak ada karena memang tidak disertakan oleh penjual sebelumnya. Nah, langkah pertama adalah ya, jadi saya bawalah. Jadi saya tidak menyiapkan dokumen-dokumen fotokopi sebelumnya, seperti yang saya lakukan pada saat balik nama mobil. Saat balik nama motor ini di STNK saya ini ya, di STNK ini biasanya di sini ditulis ya. Nah, ini kan ada tulisan Samsat Kelapa 2 di sini ya. Nah, tapi sebelumnya itu tulisannya di Samsat Balaraja. Which is Balaraja itu kan jauh dari rumah saya sekitar 27 sampai 30 kilo dan memakan waktu sampai 1 jam kalau saya harus ke Samsat Balaraja. Tapi setelah saya browsing ternyata ada perubahan bahwa cakupan Sepatan Timur sudah dipisah dari Balaraja. Jadi sudah masuk ke Samsat Kelapa 2. Oke, kita kembali lagi sekarang. Jadi akhirnya saya menuju ke Samsat Kelapa 2. Nah, langkah pertama adalah kita langsung menuju ke cek fisik kendaraan bermotor ya di Samsat tersebut. Lalu tunjukkanlah dokumen-dokumen BPKB asli dan STNK. STNK lah yang diminta, STNK sama BPKB. Jadi
dilihat, Pak, permisi Pak, ini kalau mengurus balik nama apakah di sini, saya nanya gitu kan. Walaupun saya sebelumnya udah browsing di Google bahwa untuk Sepatan Timur bisa diurut di Samsat Kelapa II. Akhirnya dilihat oleh petugas kan, dilihat, oh iya, akhirnya BPKB-nya mana, saya kasih, lalu tanya KTP-nya. Maaf Pak, saya jawab, maaf Pak, KTP yang pemilik lama tidak ada, ini aja KTP yang melanjutkan. Oh ini saya Pak yang melanjutkan Pak, saya sendiri. Oke, habis itu dilihat, dicek, oh ya langsung dikeluarkanlah form, dikeluarkan form, lalu ditatalah itu KTP cepat-cepat. Lalu setelah itu baru ada penggesekan nomor rangka dan nomor mesin di sini. Setelah selesai, langsung saya ke diminta memberikan dokumen tersebut ke loket cek fisik. Setelah itu baru di situ saya menunggu. Menunggu selama kurang lebih ya 15 menit. Setelah dipanggil, nah, lalu si petugas cek fisiknya bilang, "Pak, ini langsung menuju ke lantai 2 ya di loket BPN 2." Oh, baik, Pak, terima kasih. Jadi saya menuju ke gedung SDC lantai 2 ya. Jadi gedung SDC ini kan sebetulnya mall yang beralih fungsi. Jadi ada sekolah, situ ada playground dan lain sebagainya. Akhirnya saya ke sana, naik ke lantai 2. Tapi sebelum saya menuju ke loket BPN, saya fotokopi semua kelengkapannya ya. Termasuk saya juga waktu itu mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya lah, diarahkan oleh petugas fotokopi. Akhirnya kita isilah, ditata lagi sama petugas fotokopi, termasuk kwitansi yang udah diisi berserta materai ya, tata juga sama petugasnya. Lalu saya mengantri ke loket BPN. Setelah ngantri ke loket BPN, terus nggak lama ya, kurang lebih sekitar 30 menit saya dipanggil, Pak, terus dikasih tuh di BPKB-nya ya, di BPKB-nya ini dikasih lagi, ini ada surat gitu, ada surat tanda terima, ditulisin di situ, Pak besok kembali lagi ya jam 9 pagi, jadi hari ini mengurus, besoknya jam 9 pagi disuruh datang lagi. Setelah itu, besoknya saya datang lagi, saya serahkan kembali BPKB yang udah dicepret apa itu ininya apa masih tanda terima, disuruh nunggu lagi. Terus akhirnya setelah 30 menit keluarlah biayanya ya. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk balik nama itu saya disuruh bayar Rp299.200, disuruh bayar ke Bank DKI. Dengan rinciannya itu adalah PKB-nya Rp106.800, SWDK LLC Rp32.400, biaya administrasi STNK Rp100, biaya administrasi TNKB Rp60 ya. Jadi jumlahnya 299.200 itu yang harus saya bayarkan ke Bank DKI. Setelah dari Bank DKI, saya bayar sama Bank DKI, langsung dikasih ke loket pengambilan STNK. Nah, cepet banget nih saya ngurusnya itu, kemarin besok itu udah keluar nomor sama STNK baru. Ya. Jadi akhirnya setelah saya tunggu, keluarlah dokumennya. Pak ini langsung ngambil STNK-nya keluar. Setelah STNK keluar, terus saya yang lembaran dari Bank DKI tadi kayak semacam bukti pembayaran distempel sama petugas pengadaan STNK. Pak nanti fotokopi dulu ya, fotokopi untuk pengurusan BPKB baru, karena kan namanya masih nama yang lama ya, jadi diganti nama ke nama saya. Di fotokopi, terus diarahkan lagi sama petugas fotokopinya, fotokopi A, B, C, D, E. Setelah itu
Setelah selesai, baru saya ngambil tanda nomor kendaraan motor. Nah, di pengambilan TNKB ini antri kurang lebih ya 15 menit lah, habis itu selesai. Jadi langkah-langkahnya adalah itu ya, sangat simpel sekali dan sangat cepat dan tidak rumit ya. Tidak rumit, jadi bisa dilakukan sendiri sebenarnya kalau ada waktu luang. Kalau memang seorang pekerja, bisa dilakukan di hari Sabtu, karena hari Sabtu kalau mungkin libur atau cuti lah sehari ya, itu atau dua hari cuti, dua hari sekarang mengajukan balik nama, besok sudah jadi STNK baru dan TNKB nya baru, tanda nomor kendaraan bermotor. Tapi kita harus ngurus di prosesnya, ngurus BPKB baru ya, itu memakan waktu kurang lebih sampai 1 bulan ya. Jadi bisa kolektif di Samsat masing-masing, bisa langsung ke Polda karena cakupannya Jabodetabek ya. Jadi ada dua, bisa dikolektifkan, bisa kita ngambil sendiri, terserah pilihan ada di rekan-rekan masing-masing. Kalau memang dirasa enak kolektif ya kolektif, monggo silakan di petugas pengambilan STNK. Kalau misalkan pengen ngurus sendiri di Polda, silahkan ngurus di Polda, nanti akan diarahkan di sana loketnya di mana untuk pengurusan BPKB baru. Oke, itulah tips dan triks mengenai biaya balik nama motor tanpa KTP pemilik lama ya, tanpa KTP pemilik lama, sangat simpel dan tidak rumit ya. Jadi nggak usah terlalu kekhawatiran yang berlebihan ya. Oke, itu aja, semoga informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan like, komen, dan share ya. Silakan komen di bawah, nanti akan saya jelaskan lebih detail proses-prosesnya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.